Eloknya kan. Yan si Ainul. Ayu. Ayu talaga yan si Ainul. Yan eh, pasawa yan eh. Pasawa. Peserta upacara dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, bagi yang memiliki telepon genggam atau handphone, kibaran bendera sang merah putih dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-73 Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2019. Dimulai. Lapangan upacara. Istirahat di tempat. Bupati Simelu beserta unsur Forkopimda tiba di tribun kehormatan. Upacara sebagai penanggung jawab dan pelaksana upacara pengibaran bendera sang merah putih dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-73 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019 tingkat Kabupaten Simelu adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simelu. Sebagai Inspektur Upacara Bupati Simelu Bapak Haji Erwin Hasim SH/SAG MIKOM. Cadangan Inspektur Upacara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simelu Bapak Haji Salman SPD MAG. Perwira Upacara Bapak Dr. Andes Ali Usman Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepah Barat. Komandan Upacara Asnaluddin SPD. Pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sudirman MA Guru MTSN 2 Simelu. Pembaca Kode Etik Kementerian Agama Republik Indonesia Samsul Bahri SPDI Kepala MIN 3 Simelu. Pembaca Ayat Suci Al-Quran Masita Alwi, siswi MTSN 2 Simelu. Pembaca doa, Bapak Dr. Andes Darswin Ahbi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simelu Timur. Korsik, Mersinden Kabupaten Simelu, Binaan PDBI Kabupaten Simelu. Paduan suara, siswa-siswi MAN Simelu. Selanjutnya bertindak sebagai pengibar bendera sang merah putih Purna Paskibraka Kabupaten Simelu tahun 2018. 1. Muhammad Firza merupakan siswa SMK Negeri 1 Sinabang, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 1 September 2002. 2. Jufrenki, siswa SMA Negeri 1 Tepah Selatan, lahir di Labuan Bakti pada tanggal 31 Desember 2001. 3. Ruli Haswar, siswa SMA Negeri 2 Sinabang, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2001. Menyanyikan lagu-lagu nasional oleh paduan suara.
Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala lalu dipuja-puja bangsa. Dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Dengan ungkapan syukur pada amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah, Kau embankan tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral, pewarisan arti kehidupan. Tuh menggapai cita-cita mulia. Mata asah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral, pawai datang arti kehidupan, melalui tuntunan keislaman, dalam bingkai citra pendidikan, untuk menggapai cita-cita mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal ladzina amanu fassalu fil majalis.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Simelu selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-73 Kabupaten Simelu tahun 2019 siap dilaksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Datang berkarat dengan aku. Kemana? Bendera mana?